Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Futake. Di sini kami melakukan survei after delivery, yaitu di proyek kita di baru-baru ini di Gresik, Jawa Timur. Lebih tepatnya kita di daerah Pecinan. Ini lokasinya dekat dari alun-alun kota Gresik. Alhamdulillah kita lebih dari 5 tahun dipercaya di kota Gresik. Kita memberikan hasil yang terbaik dengan bukti-bukti yang sudah dirasakan di proyek pemerintah maupun swasta. Di sini kita mendapat kepercayaan dari dinas pemerintah kota, yaitu dinas PU, pekerjaan umum. Di sini kita melakukan pekerjaan tematik, yaitu mengonsep suatu wilayah dengan jalan pedestrian lengkap dengan street furniturnya, ada tiang lampu, manhole, bollard, grill, dan lain-lain yang temanya disesuaikan dengan kekhasan daerahnya. Kebetulan ini kita di Klenteng, tempat ibadat Tridharma Gresik Kim Hin Kiong. Jadi di sini kita dari PU juga di challenge untuk memberikan konsep desain street furniturnya seperti apa. Jadi di tiang lampu ini yang paling menyolok, yaitu ada ornamen naga, ada ornamen lampion, ada ornamen ini atapnya kelenteng, terus bawahnya ada tulisan Cina, terus warnanya juga merah dan emas sesuai dengan warna kebanggaan dari kelenteng. Kita bisa lihat dulu untuk manhole-nya. Ini adalah manhole grill. Jadi ini fungsinya ganda. Biasanya manhole itu tidak lubang-lubang, tapi ini lubang-lubang. Detailnya sendiri pun juga detail banget karena kita menggunakan CNC pattern. Terus ini ukirannya juga jadi. Jadi ini ada rantai-rantainya, ada ikannya, logonya Gresik, ini jadi semua, ada tulisan Gresik, ada lubang-lubangnya, berfungsi untuk input air, jadi run off yang terjadi di pedestrian ini akan diserap sempurna di sini karena ini manhole-nya horizontal atau layernya sama dengan layer sekelilingnya, jadi walaupun run off-nya berapa mili pun akan terserap sempurna. Jadi manhole ini selain untuk penyerapan air, yaitu grill, jadi manhole ini untuk manusia, hole adalah untuk masuk. Jadi ini untuk masuk teknisi dan lain-lain bisa ke bawah tanah ini yang merupakan saluran air. Ini ada saluran air di tengah jalan ini. Jadi di sini sudah bebas dari genangan. Terus selanjutnya kita di tiang lampunya. Bagus banget, kanan kiri ada banyak tiang lampu dengan konsep yang bagus, materialnya juga bagus. Terus lemnya kita menggunakan warna putih susu, pendaran cahayanya biar lebih sempurna merata, jadi tidak fokus di satu titik tapi cahayanya bisa merata ke semua titik. Jadi kalau malam itu tidak belang-belang warnanya dari lampunya, ini nggak terpusat, tapi dia memang menyebar jadi terang semua. Ini bisa dicek. Bukan cuma cat, tapi ini memang benar-benar timbul. Ini dicetak dari casting, yaitu aluminium casting. Jadi ini awet, insya Allah awet banget dan tidak berkarat pastinya, karena kita menggunakan material dari aluminium. Terus cat emasnya pun kita juga khusus. Kita mempunyai supplier cat khusus dengan ramuan kita sendiri. Jadi insya Allah cat kita jauh lebih awet. Bisa dicek proyek-proyek yang kita handle, kita tidak hanya sekedar memberikan produk yang tanpa perawatan, tapi kita benar-benar memproduksi produk itu dari A sampai Z. Kita memilihkan material yang khusus, yang awet, yang kuat gitu. Jadi kalau harganya standar, kita memberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Terus ini, jadi ini ada klemnya, ada dua cabang, satu yang lampu untuk di jalan utama, sedangkan satu cabang yang kecil ini untuk menerangi area di luar badan jalan. Jadi semua terang. Terus ini ada
modelnya serabutnya. Ini kita pilih dari serabut tembaga. Jadi ini tembaga asli, bukan tembaga-tembagaan. Terus lampionnya juga dari aluminium casting. Sudah dijamin kekuatannya tidak diragukan lagi kalau aluminium. Jadi bukan PVC, bukan ACP, bukan GRC dan lain-lain. Kita menggunakannya aluminium casting. Jadi memang tiang lampu ini mewah. Terus di sini ada kontrol panelnya. Jadi ini bisa dibuka untuk terminal kelistrikan yang ada di dalam yang lampu ini. Terus ornamennya juga bisa di zoom in. Di zoom ke. Nah, ini kita konsepnya naga. Ini benar-benar desain dari kami. Jadi kita buat menggunakan mesin CNC. Jadi benar-benar detail banget. Kualitasnya juga bagus, sempurna. Terus lampionnya juga kita buat dari aluminium casting. Jadi kita nggak dari plastik, PVC, fiber dan lain-lain. Biasanya kalau fiber PVC itu kena panas dingin itu dia akan mudah getas atau warnanya pudar. Bisa dilihat juga sambil jalan. Ini menggunakan paving model 3D. Jadi modelnya prisma-prisma ini disusun sehingga modelnya nampak 3D atau nampak keluar. Bisa cek di YouTube atau di Google. Jadi model 3D paving ini pewarnaannya seperti ini biasanya. Menggunakan 3 warna juga, merah, hitam, sama putih. Jadi ini semua saluran, sepanjang ini saluran dan ini ada perempatan. Jadi nggak cuma satu ruas jalan ini, tapi kita ada beberapa ruas dan perempatannya di sana. Kita sambil jalan nanti. Jalan ini tiang lampu main hall ini benar-benar mempunyai ciri khas dan kita konsep benar-benar desain ini hanya untuk di daerah pecinan Gresik ini karena kita sudah diberi kepercayaan dari dinas dan tentunya dari masyarakat. Ya, ini lokasi yang sekarang kita ada ini. Ini adalah di perempatan pecinan Klenteng tadi. Jadi kita tadi jalan dari sana ke sini. Terus ini kita mengerjakan 4 ruas. Ruas utama yang menuju ke Klenteng bisa di-shoot di sana. Terus itu adalah ruas yang kedua. Itu juga tiang lampunya banyak. Terus ini juga ruas yang ketiga. Dan sebelah sana itu juga ada tiang lampunya. Itu pintu masuk dari kota. Kita masuknya ke dari arah masuk sana. Terus ini manhole-nya. Ini manhole untuk, jadi yang manhole ini tidak seperti yang tadi. Tadi ada grillnya, ada lubang untuk pelaluan airnya, run off-nya. Tapi yang di titik tengah perempatan ini, titik di perempatan ini kita nggak ada lubangnya karena ini sentralnya. Jadi di jalan ruas pertama ada grill-grillnya, ruas kedua ada grillnya, ruas ketiga ada grillnya, ruas keempat ada grillnya, dan titik tempuhnya terminalnya di tengah jalan, di tengah perempatan ini. Jadi dia hanya manhole aja untuk memaksimalkan tenaga kerja atau yang maintenance masuk ke dalam gorong-gorong. Jadi bisa dilihat kualitasnya juga lumayan bagus. Dan ini adalah bulat. Jadi bulat ini juga full aluminium casting dari atas sampai bawah full, tidak ada besi, tidak ada apa. Jadi ini juga merupakan konsep Klenteng juga. Atapnya kita buat sedemikian rupa. Terus ini ada logo-logonya pecinan, warnanya juga emas dan ada merahnya dan hitamnya. Terima kasih video ini kami buat. Banyak kata banyak salah, semoga banyak manfaat di dalam video ini untuk yang mempunyai kebutuhan atau keinginan mengkonsep suatu wilayah bisa menghubungi kami di web kami, YouTube atau medsos
Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.